Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel 100%. Salam satu hobi dari Lamongan untuk Indonesia. Oke lur, untuk hari ini kita jalan-jalan ke rumah teman ke kebun seh dari khususnya Lamongan. Ini kita ada di rumahnya Pak Kodam. Ini koleksinya amplas lur. Amplas monster-monster besar-besar lur. Nah, ini kita nanti lihat koleksinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap pantau channel kami. Salam satu dongkel. Ya, ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Kodam King Aki. Wes mantap lur. Ini orangnya sering bercanda sehingga awet muda. Umurnya berapa, Pak? 45. Dan hobi bonsai sudah berapa tahun? Sekitar 15 tahun lebih. 15 tahun lagi. Pastinya yang bagus sudah terjual ini. Ya, bonsai itu enggak ada yang bagus, pokoknya laku. Iya, gitu. Menjadi ekonomi kreatif gitu ya. Ini saya lihat Anda suka dengan jenis fikus amplas ya? Iya. Untuk menurut Anda keunggulan jenis bonsai amplas itu apa, Pak? Satu, amplas karakter ketuaannya lebih angker. Lebih angker. Terus perawatannya, yang penting media subur, airnya dapat, tanahnya dapat, gitu. Aman. Ya, gitu. Ini saran teman-teman untuk pemula ya. Seperti apa, Pak? Monggo sarannya. Sarannya untuk pemula. Ya, untuk sama-sama kita ya juga pemula. Ya. Untuk media kayak amplas gini, pokoknya airnya itu dapat, terus vitamin istilah makanannya itu wajib banyak. Untuk media biasanya media pakai apa? Ini, media pakai tanah merah, pasir malang dan sekam? Sekam bakar, kotoran kambing. Oh, terus gitu. Agak mahalan itu ya pakai digastar. Pakai digastar ya. Itu mahalan itu. Iya. Ya, tapi bosnya segini pakai digastar ya agak lumayan. Pakai kotoran kambing aja. Oh, yang gitu. Sudah lembut atau yang sudah dan fermentasi lah. Nah, ya, iya, gitu. Cukup sekian Pak ya. Terima kasih untuk Gali Channel datang ke sini. Dipersilakan melihat koleksi Anda semua. Untuk fikus menurut saya karakternya bagus-bagus. Dan mungkin kalau ada teman-teman atau pembonsai yang ada di sana minat dengan bahan jenengan ini, apakah boleh di PM? Oh monggo. Silakan di PM. Okay. Ekonomi kreatif loh. Ekonomi kreatif. Oke. Siap. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang minat bahan-bahannya Pak Kodam, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi, nanti tak hubungkan, nanti deal-dealan harga bisa langsung sama Pak Kodam. Oke, terima kasih Pak Kodam ya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lho, ini amplasnya lho. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Koleksinya Pak Kodam lurin lur. Kita lihat. Orangnya ini kelihatannya pecinta amplas lur. Yang sekarang menurut saya bonsai amplas juga lagi booming. Ini gaya rap juga ini kelihatannya. Jadi ini belum pemilihan, diloskan dulu nanti dipilih di konsep seperti apa. Lur lanjut selanjutnya. Ya, ini kita suka. Masih ruwet. Masih belum dipilih lur ini lur. Kita lihat. Tapi bahannya Pak Kodam ini wah, ekstrim-ekstrim lur. Kalau dikasih saya mau. Ini kita lihat karakter akarnya amplas ya. Kalau menurut saya fikus jenis amplas ini di batangnya kesantuannya lebih bagus daripada iprik. Kalau menurut saya lor, dia dari ketebalan kulitnya dan lain sebagainya, kambiumnya dia lebih tebal. Nah ini kita lihat lor, kita buka.
dan di lahannya Pak Kodam di belakang rumah juga ada. Ini ada serut nyunggi watu lur, karena orang Lamongan bilang lur. Kita lihat. Ini kemarin ikut prospek juga di pameran lokal Kabupaten Lamongan. Ini yang saya lihat agak unik lur. Sisir tapi kakinya lur. Ukuran small. Nah, ini masih diarahkan. Ini baru. Oke, lanjut. Satu minggu pendongkelan atau satu bulan? Perkiraan satu bulan ini. Satu bulan. Iya, satu bulan. Ini kita lihat ini dari dongkelan, dilihat titik tumbuhnya dulu baru dipilih nanti. Ini iprik pucuk merah lur, lur. Kita lihat. Jadi di Lamongan Utara itu terkenal karakternya di bebatuan, sehingga karakter batangnya, kesantuannya bagus lur. Oke lur, lanjut ke belakang atau ke tempat pengegronan. Ini juga tempat pengegronan bahan-bahan Bapak Kodam. Ini juga amplas lurin lur. Kita lihat, bisa dijapri kalau minat lur. Ukurannya XL semua. Banyakan. Nah, ini juga amplas. Kita lihat. Ongkir tanggung pembeli lur ya. Bonggolnya besar, akarnya juga enak. Si ancinya lur, si ancinya Pak Kodam. Ini kita lihat. Ini kita lihat. Kita lihat lur, ini bahannya nanti dipotong-potong, di program akar, dan ini iprek juga. Itu kimeng, kita lihat bahannya kimeng. Ini proses penggabungan. Nah, ini kalau nggak salah iprik hitam lur, kalau nggak salah lur. Ini batangnya dari iprik biasa pupus merah, tapi distek dengan iprik daun hitam ini lur, jadi pekat warnanya. Kita lihat pupusnya juga merah. Ini juga bagus. Nah, ini kita lihat. Melilit batu. Juga iprek. Itu juga iprek lur. Program akar semua lur. Kita lihat. Disambung. Nah, ini kita lihat. Bonggolnya besar-besar lur, lumayan. Program akar semua. Nah, ini juga kimeng. Kita lihat programnya. Program akar mulai dipecah. Ini lanjut amplas juga lur. Kita lihat lur. Ini sengaja nanamnya agak dinaikkan karena nanti rencana diambil sulurnya ini lur. Nah, diambil akarnya ke bawah ini, nanti press sehingga nanti ruangnya ini tertutup dengan akar-akar. Nah, ini kita lihat dari atas. Besar, sekitar panjang 1 meter. Oke, lanjut. Nah, ini cukup ekstrim lur ini lur. Kita lihat, ini panjangnya 2 meter. Kita lihat. Kita lihat lur. Oke, lanjut. Ini iprek. Yang ini bunut. Dan ini juga ada amplas lur. Kolasinya rata-rata amplas semua lur. Model rough semua, nanti dipilih yang mana. Ini bahan semua lur ya, ini bahan semua. Ini ada sianci, kita lihat program akar juga. Ini juga amplas, kita lihat. Ini
Mustam. Lihat akarnya loh. Ini juga program amplas juga. Ini akarnya di atas batu. Ini lur, ini juga amplas koleksinya. Ini main formal demprok lur ini lur. Mantap lur. Ini sayangnya ada yang agak kering ini lur. Tapi enggak apa-apa. Kita cari videonya agak sulit. Ini sudah dikonsep. Ini adalah bahan dari Pak Kodam, semua barang dari dongkelan kurang lebih 3 bulanan. Jadi pemilihannya belum maksimal. Oke lur, demikian video kali ini. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga keluarga. Salam satu hobi dari Lamongan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.